Di wabah corona ini, saya mengucapkan semangat buat teman-teman yang masih tetap bekerja, masih tetap produktif. Semangat terus, jangan sampai patah semangat. Dan untuk teman-teman yang kurang beruntung yang harus mendapatkan PHK juga, jangan pernah putus asa bahwa apapun yang diambil sama Allah akan diganti yang jauh lebih baik lagi. Semangat buat kita semua, semoga setelah ini alam semesta akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk dokter yang sudah merawat pasien yang terkena wabah untuk saat ini. Tetap semangat dan semoga wabah ini semoga berakhir. Bagi dokter untuk seluruh Indonesia, aku doakan selalu sehat, selalu semangat ya untuk menjalani ini semua. Kita doakan supaya wabah ini segera usai. Semangat! Dan para pekerja yang masih bekerja di luar sana, ojol dan orang-orang di sekitar kita yang masih berdedikasi, saya doakan kalian tetap sehat terus, terus semangat untuk mengais rezeki bagi keluarga. Untuk semua owner di seluruh Indonesia, pemilik perusahaan, pemilik usaha maupun pemilik instansi ataupun juga bidang usaha, tetap semangat dengan adanya musibah ini. Kita nggak boleh loyo, kita nggak boleh terpuruk, kita harus cari jalan yang terbaik supaya bisa struggle, supaya bisa menjadi yang lebih baik meskipun di tengah kondisi ini. Tetap semangat, kita mendukung kalian. Bagi teman-teman yang ODP, harus tetap berjuang, tingkatkan imunitas, kemudian tetap aman di rumah, ikutin aturan pemerintah, tetap di rumah, tetap produktif, jangan lupa kesehatan paling utama. Semangat Indonesia! Untuk ojol, tetap semangat ya, karena kita yakin situasi ini nggak akan lama dan semuanya akan ada hikmahnya dan semoga nanti indah pada waktunya. Amin. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir dan para dokter semangat. Dan semoga untuk para pengusaha dan juga pekerja tetap bisa menjalani usahanya dan tetap semangat. Semangat. Yes. Kepada para petugas medis dan juga para pengusaha, tetap semangat, tetap kuat. Percayalah bahwa badai ini akan segera berlalu dengan memberikan hikmah dan membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih kuat ke depannya. Semangat! Semangat para tim medis dan pasien corona. Dan juga buat teman-teman yang masih harus bekerja di luar rumah. Mari kita lawan corona bersama-sama. Semoga badai ini segera berlalu. Semangat! Buat teman-teman semuanya, kita stay at home aja, nggak usah kemana-mana, jaga kesehatannya. Kita sama-sama berdoa agar corona ini cepat berlalu dan kita bisa segera kumpul bareng-bareng lagi di luar. Apalagi ini mau Ramadan, kita bisa bukber dan bisa nanti merayakan Idul Fitri bersama. Pokoknya semangat buat semuanya. Untuk semua para pahlawan terhebat di garda terdepan Indonesia, terima kasih untuk segala jerih payah kalian selama ini. Dokter, staf kesehatan, staf medis, perawat, hingga penjaga apotek, terima kasih yang luar biasa untuk kalian. Tanpa kalian kami tidak ada apa-apanya. Dan saya mohon juga sekali lagi, tolong stay di rumah aja dan tetap produktif. Dan jangan lupa untuk jaga imun kalian. Thanks, semangat! Semangat buat karyawan medis ataupun pegawai yang lainnya yang sekarang berjuang untuk melawan wabah yang sangat fenomenal di era sekarang. Semoga badai ini cepat berlalu. Terima kasih, semangat!
Semangat untuk pejuang medis. Terima kasih atas perjuangannya. Semangat.